Itu dia kemeriahan AME 2016 di studio sekarang ni. Ini dia dua artis top lelaki dan perempuan. Kita ada Johan dan Aida Jebat. Aida Jebat memenangi pelakon meletop, penyanyi meletop, lagu meletop, drama meletop dan top meletop. Kau je tak meletop. Meletop betul Johan lagi. Johan memenangi penyampai radio meletop, artis lawak meletop, program radio meletop dan top meletop. Yes. Hebatnya. Terima kasih banyak. Hebatnya. Hampir separuh lah anugerah dekat dalam tu. Korang dua sapu. Milik korang. Ah. Cuma aku tak ada satu kategori dengan dia lah. Kalau tidak, fight lah. Oh. Kena letak lah next nak year. Nak fight juga tu. Nak fight lagi tu. Yalah, dia budak baru. Tak apalah, saya kasih untuk menang. Saya kasih. Kan? Okay. Yeah. Tapi kau tak payah kasih, memang pemenang. Yeah. Memang dia punya. Betul. Belakang cerita. Nanti kita berbicara. Tanah ada, tanah. Tak ada apa. Jangan cerita tanah dah. Okey. Johan. Yo. Macam mana Johan rasanya tahun ni benda yang orang kata sejarah berulang kembali. Sejarah. Ha, masih lagi memegang title top meletop tu. Kalau nak cerita pasal rasa bersalah lah. Kan kau lagi kan. Sebenarnya bersyukur sebab... Kalau nak diikutkan, semua yang tercalon tu hebat-hebat. Hebat-hebat dan yang penting adanya AME ni, secara tak langsung saya dapat berjumpa dengan kawan-kawan saya. Dapat jumpa yang tak, mungkin kita tak pernah lepak. Jadi hari tu kita lepak. Itu pasal bila aku menang je lambat je naik atas. Lambat je sebelum pergi borak kat belakang kan? Tak meletup, bini kau dah naik dah. Kau tak ada lagi. Orang panggil aku. Borak dengan siapa? Aku ingat, saya lepak dengan Zizan. Saya sembang dengan Zizan. Ni lama tak sembang. So ada orang cakap, nama awak kena panggil. Aku ingat bini aku panggil. Ingat dia cari saja lah. Mama panggil. Aku berlari. Osli pun boleh. Bini aku dah datang pentas. Osli pun boleh. Aku dengar Osli pun boleh. Dah lama sangat dah. Macam mana Johan? Hilang. Mana Johan? Aku dah nak buat announcement shopping komplek dah. Pada yang kehilangan Johan. Aida J. Macam mana Aida J? Macam mana rasanya tu? Banyak-banyak kategori tu kira rasanya... Awak memang orang kata memang dah nampak lah nak menang tu. Tapi penyanyi meletup tu awak bawa kalau balik Akim, tu. Kalau kan Siti Hali, Siti Hali macam mana tu? Macam mana rasa dia tu? Dia bukan penyanyi je, even lagu pun. I was so surprised macam, penyanyi. Janganlah. Penyanyi. Biar betul ni. Lagu biar betul habis. Habis. Ada support ni, support tau. Okay. Hakim kat belakang gini, babe, gitar. Prak! Tak apa nyanyi gini. Hakim. Stacy, sabar bakal. Kau ada aku bah. Yang aku tahu Hakim kat belakang. Okey, mulai hari ni kita berpecah. Aku tahu. Okey, kejap kita sambung. Kita tengok gosip nombor satu minggu ini. Cepat, nak cakap apa? Sambunglah lepas ni. Roll gosip nombor satu minggu ini. Johanna Ozlin, kami selekeh saja. Tak sangka menang. Sebab diorang ni sampel je sebenarnya. Tak ada suksus sangat. Tapi menang. Sebab lain-lain pun hebat juga. Sultaniah lah. Jadi kita cakap pasal tu. Kita sambung lagi. Macam mana rasa ni? Rasa best ke? Rasa bersalah ke? Rasa apa? Rasa memang dah time ke? Macam mana? Rasa berdosa ke macam mana? Rasanya itu semua tak ada. Cuma saya rasa itu satu pagan buat peminat lah. Betul. Ini bukan untuk saya. Ini untuk diorang. Ini atas petas untuk ambil hadiah untuk diorang. Yes. Okey. Tapi sekarang ni, walaupun orang kata di sebalik kemenangan, kita nak ke Aida lah. Dengan Johan kejap lagi ada lagi dengan kita. Aida menangis dekat Johan pagi tadi. Kita boria. Kita bang dia. Bukan kau yang kena ke kan dia? Apa ni tak faham? Kejap lagi kita cerita. Tapi sekarang kita nak tanya benda yang serius sikit lah dengan Aida. Okay. Malam tu awak trending. Awak lebih trending daripada AME sendiri. Tapi orang kata biasalah bila orang dah menang ni semua banyak mulut-mulut jahat ni dengan kata awak macam-macam. So, awak sendiri rasa macam mana? Apa yang awak nak cakap dekat dia orang ni yang mengata-mengata awak? Bagi dia orang. Bagi dah. Bagi saya tak ada hak untuk cakap apa-apa. Pipi tak payah gigil. Cuma tak. Janganlah ambil. Kejap, tak ada masa lagi. Saya tak ada hak untuk cakap dia betul atau saya betul. Cuma saya berkatakan ini semua Tuhan dah tulis. Yes. Rezeki saya betul.
5. Rezeki Abang Johan 5. Kita terima. Ha, kau punya 5. Tapi orang cakap kalau macam saya ingat lagi kata-kata Abang Johan. Dia ni kadang-kadang ayat dia boleh pakai. Boleh pakai. Saya ingat, tak tahulah betul ke tak ayat dia. Dia cakap macam ni, kalau kita kalah, tu satu ujian. Betul. Kalau menang pun ujian. Kalau kalah, ujian dia kita kena buat lagi bagus. Betul. Kalau kita menang, ujian dia lagi kena lagi bagus. Betul. Itu dia. So, apa yang Aida boleh cakap kat penonton-penonton ialah, ini semua rezeki. Dah tertulis. Ketentuan Tuhan. Yeah. Dan usaha daripada fans dia juga. Betul. Sebab setengah orang dia mungkin tak boleh terima kodak dan kodar. Itu dia. Betul. Dana mungkin juga. Tak, yang menangis pagi tadi tu apa? Ha? Yang menangis pagi tadi tu? Itu kejap lagi kita tunggu. Itu kejap lagi. Okay. Itu adalah menangis pagi tadi adalah balas dendam atas dia prankkan saya. Dia prank. Jadi tak apa-apa mengaku abang saya, inspirasi saya, tapi dia prank. Apa? Tak, saya sumpah saya tengok tak nak, aku takut tak nak. Takut Abang Johan tak nak. Saya tak sanggup. Tak sanggup. Aida. Aida. Sudah. Tak sanggup dah. Sudah. Ni bagi ucapan kat peminat-peminat mengundi apa semua, silakan. Okey. Assalamualaikum semua. Kepada semua agen screamer dan juga semua pengundi, bukan saja yang undi saya. Betul. Juga kepada semua fan club yang mengundi artis masing-masing, terima kasih banyak-banyak. Teruskan support artis korang dan thank you so much untuk hadiah yang kita terima. Alright, okay. Untuk Aida Jebat. Kita akan masuk lagi bersama Ozlin dan Johan, tapi kita tengok dulu VT Legoland, lokasi meletup untuk minggu ini. Lepas tu kita rehat. Meletup.